Hai, Assalamualaikum. Dalam video ni saya akan membuat kesimpulan dan juga berkongsi tentang pengalaman saya sepanjang program 2G dan menjelaskan kemahiran baru yang saya pelajari sepanjang program 2G ni. Jadi saya akan mulakan dengan pengalaman saya, iaitu saya antara peserta ataupun pelajar yang tak dapat baju program UPM at Besut. Dan bila saya tak dapat, of course saya sangat kecewa dan sedih sebab saya tak ada kenangan baju untuk saya simpan dan saya pakai walaupun program tu dah habis. Jadi bila saya dengar ada kawan-kawan saya yang komen cakap baju dia besar, saya rasa sangat geram sebab walaupun baju mereka oversize, besar, tapi sekurang-kurangnya mereka ada dan saya tak ada. Jadi bila saya kaitkan dengan kehidupan seharian, saya rasa saya sepatutnya bersyukur sebab kehidupan saya masih lagi dikatakan senang berbanding dengan orang lain. Dan itu antara nilai yang saya belajar. Dan kemahiran baru yang saya belajar ialah kemahiran komunikasi, di mana saya sebagai AJK Learning Garden yang menyertai bilik sensory ditugaskan untuk menyebarkan, mencari dan mengurus jika ada orang yang nak menyumbang. Dan lebih kurang 3 orang yang saya telah uruskan kerana ingin menyumbang. Jadi 3 individu ini dan latar belakang yang berbeza, yang mana saya perlu berkomunikasi dengan cara yang berbeza. Jadi bila saya berhadapan dengan mereka, bagi saya adalah satu kelebihan sebab saya telah didedahkan dengan hal yang baru. Dan antara perkara yang dapat saya gunakan di masa akan datang adalah ilmu baru tadi, iaitu komunikasi yang baik, cara pengurusan yang baik yang lebih sistematik, dan bagaimana untuk menguruskan satu program dalam masa akan datang. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan dalam video ini.